Pertama, terima kasih pada Pak Menteri yang telah menjadikan Sumedang sebagai pilot project atau piloting untuk pembudayaan penanaman kacang koro dengan model bisnis yang sudah disiapkan oleh Pak Menteri. Dengan model bisnis yang disiapkan bentuk koperasi ini, tentunya ini sebuah langkah-langkah yang tepat mengatasi persoalan. Indeks profesionalitas ASN Kabupaten Sumedang nilainya paling tinggi di Provinsi Jawa Barat. IPA ini, indeks profesionalitas ASN ini diberikan pada seluruh kementerian lembaga Provinsi Kabupaten Sumedang. Di Jawa Barat dengan provinsi pun kita nomor 1, dan untuk nasional indeks profesionalitas ASN Sumedang ini rankingnya ranking ke-4 di tingkat nasional. Lahir tuh kita ayeuna aya kisaran 10 bapak. Pakai dua. Saya Doni Ahmad Munir, Bupati Sumedang, ingin menyampaikan berita penting kepada warga masyarakat Sumedang yang saya cintai dan saya banggakan berkaitan dengan lonjakan kasus COVID-19 yang saat ini cukup meningkat. Untuk itu, saya mengimbau kepada warga masyarakat Sumedang untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, secara disiplin, dengan senantiasa memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, jangan bepergian kalau tidak terlalu penting, serta makan makanan yang bergizi supaya imun kita kuat. Dan jangan lupa, yang belum vaksin segera divaksin, terutama para lansia dan anak-anak yang belum vaksin, silakan segera untuk divaksin. Di tempat-tempat yang telah kami sediakan, bisa mendatangi puskesmas-puskesmas terdekat. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.